Pemirsa, gerakan sholat subuh berjamaah Spirit 212 tak lepas dari kesuksesan aksi bela Islam ketiga 2 Desember 2016 lalu. Ya, di mana jutaan umat Islam bersatu di Lapa Monas dan sekitarnya untuk sholat Jumat dan Tabligh Akbar, menuntut penyelesaian hukum kasus penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Dan tak mau semangat persatuan umat Islam pada aksi 212 luntur, sejumlah ulama yang dimotori Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI atau GNPF MUI terus menggalang kegiatan. Salah satunya gerakan subuh berjamaah nasional yang dilakukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok September 2016 lalu, menggelorakan semangat persatuan umat Islam dari seluruh penjuru Nusantara. Memunculkan aksi bela Islam yang terus menguat, mulai jilid 1 14 Oktober 2016. Disusul jilid 2 4 November 2016 dan makin besar lagi pada jilid 3 2 Desember 2016 atau yang dikenal dengan aksi bela Islam 212. Hari Jumat 2 Desember 2016, Tugu Monas, Jakarta menjadi saksi bisu berkumpulnya jutaan umat Islam dari berbagai penjuru tanah air. Tugu Monas menjadi saksi bisu gelaran Tabligh Akbar dan sholat Jumat terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Semangat persatuan umat Islam yang ditunjukkan pada aksi bela Islam 212 menggetarkan bukan hanya Nusantara, tapi juga dunia. Aksi Akbar yang begitu tertib, rapi, damai, dan islami. Tak ingin semangat persatuan umat Islam pada aksi 212 luntur, sejumlah ulama yang dimotori Ustadz Bahtiar Nasir dengan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI atau GNPF MUI terus menggalang kegiatan. Salah satunya adalah Gerakan Subuh Berjamaah Nasional Spirit 212. Gerakan Subuh Berjamaah Spirit 212 pertama digelar di Bandung pada 12 Desember 2016. GNPF MUI bekerjasama dengan Pondok Pesantren Darut Tauhid Asuhan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AAGIM. Puluhan ribu umat Islam Kota Bandung dan sekitarnya memadati Masjid Pusdai Kota Bandung dan kemudian mengikuti Tabligh Akbar di Gazibo Bandung. Dengan gerakan subuh berjamaah, para ulama penggagas ingin agar umat Islam terbiasa dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Bukan hanya untuk kemakmuran masjid sebagaimana sabda Rasulullah, tapi juga demi kesejahteraan umat Islam sendiri.